Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Sehat selalu, sukses terus buat kita semua ya. Lumayan tadi habis ngaritnya, jadi rada kesangan hapuntennya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan tunjukin tanaman pisang yang sudah kurang produktif ya, jadi harus segera dibabat. Namun mau saya babat masih menghasilkan juga ya teman-teman, jadi sayang ya karena nggak dipupuk, pokoknya nggak dirawat lah. Tapi kemarin alhamdulillah masih sempat ngejual ya, lumayan buat sampingan lah teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, lihat kondisi tanaman pisangnya. Oke Sobat Tani, ini dia ya tanaman pisang yang sudah kurang produktif ya. Ini sudah masuk ke generasi berapa gitu ya, pokoknya sudah ya, saya juga lupa ya sudah berapa kali panen ini tuh. Ya kurang lebih ada sekitar 700 pohonan mbah. Nah ini ke sana ya teman-teman. Pokoknya luas lah teman-teman. Nah ciri-cirinya itu seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin nggak tahu ya ini anakan yang keberapa. Dari segi pohonnya pun sudah kurang sehat ya. Kemudian dari daunnya pun beda teman-teman ya. Jadi gimana ya, kelihatannya tuh ya beda aja ya. Jadi kurang subur lah. Berbeda dengan yang ini nih. Ini punya suhu yang kemarin saya buat videonya. Nah, berbeda banget kan teman-teman. Nah, ini lebih sehat, kemudian daunnya juga lebih lebar. Nah, kemudian saya mau tunjukin buah pisangnya ya. Jadi sudah mulai kecil teman-teman. Nah, ini dia nih buah pisangnya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisir teman-teman. Ada 6 sisir ya. Nah ini induknya ini seperti ini nih. Nih kecil banget. Ya. Ada berapa nih daunnya nih yang sekarang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 teman-teman. Cuman 5 ya. Nah kemarin ini sudah sebagian saya babat ya teman-teman, karena pohonnya itu sudah pada jelek. Mau dibabat semua sayang ya teman-teman, karena kemarin masih sempat ngejual ya, masih sempat menghasilkan. Padahal ini nggak dirawat sama sekali teman-teman, nggak dikasih pupuk, nggak dilakukan penyemprotan rumput, nggak dikasih fungisida dan lain sebagainya. Pokoknya ini dibiarin aja teman-teman, tapi alhamdulillah masih bisa menghasilkan. Aduh sudah mulai ini ya teman-teman, sudah mulai mendung. Kemudian kebetulan tadi juga capek teman-teman. Nah ini juga nih buah pisangnya, tapi masih ada juga nih yang sedikit agak gede ya. Ini sih buah pisangnya. Nah, kebetulan si pohonnya pun juga lebih gede daripada yang tadi ya teman-teman. Rencananya sih mau dibabat semua ini tuh, cuman sayang ya. Oh ini kecil teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman, dari segi daunnya pun juga sudah istilahnya itu kurang bagus lah, nggak seperti yang tadi yang punya suhu. Terus dari pohon pisangnya pun juga kecil ya teman-teman. Kalau misalkan seperti itu, buah pisangnya pun juga pasti kecil. Nah kalau sudah seperti ini, mau dipupuk segimanapun ya, jadi istilahnya itu hasilnya tetap tidak akan maksimal teman-teman. Karena ini sudah memasuki generasi keberapa gitu ya, jadi sudah lebih, sudah lewat generasi keempat teman-teman. Jadi sudah waktunya untuk dibaru ini. Nah saya mau tunjukin nih yang agak gede nih ya teman-teman, yang agak gede. Nah ini nih pohonnya udah agak gede ya teman-teman, masih gede lah. Ini si buah pisangnya pun ya nggak terlalu gede juga ya teman-teman, karena ya mungkin karena nggak dirawat, kemudian nggak dikasih pupuk dan lain sebagainya, ya hasilnya ya kayak gini teman-teman, nggak terlalu besar, tidak terlalu memuaskan ya. Nah kebetulan kemarin habis disemprot ya teman-teman, si
tanaman pisang yang sebelah sini nih yang saya fokusin, saya rawat ya. Ini si rumputnya sudah mati ya teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai bersih ya. Terlihat lebih bagus, lebih bersih. Mudah-mudahan untuk pertumbuhannya pun jauh lebih maksimal. Nah, dari ini nih teman-teman. Kalau misalkan yang tadi sama yang sekarang kan beda nih. Si daunnya itu menurut bahasa Sundanya mah ngelepek lah. Gede. Pohonnya pun terlihat lebih sehat ya teman-teman. Meskipun ini ada yang kering, ini sudah waktunya untuk dibuang ya teman-teman. Namun ini cuacanya udah mau hujan, jadi tidak memungkinkan kalau misalkan buat buangin ini, buangin anakan pisang terus buangin ininya, apa si daunnya juga. Bentar lagi mau hujan. Nah teman-teman, mungkin cukup sekiannya dari saya di video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.